merupakan suatu quantum leap, ya, kekuatan yang luar biasa bagi Kota Makassar. Di sini artinya besar harapan pemerintah kota untuk menjadikan Kota Makassar ini menjadi kota metropolis di mana pelayanan birokrasi di dalamnya akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lebih mudah lebih tepatnya seperti itu. Dan saya selaku kepala pelaksana BPBD juga menangkap hal ini maksud saya, dan kita harapkan nanti dalam simulasi penanggulangan bencana itu bisa dilakukan melalui teknologi metaverse ini. Seperti itu. Siapa? Dalam prarapat khusus pertama, kedua, dan ketiga, Wali Kota sudah menyampaikan bagaimana konsep metaverse ini. Di saat yang bersamaan pula, kami sudah membuat konsep khusus kaitan dengan penanggulangan bencana. Misalkan tadi saya sampaikan bagaimana simulasi penanggulangan bencana menggunakan artificial intelligence, sehingga kalau biasa kita simulasi di gedung, ini melalui metaverse, melalui AI tadi saya sampaikan, itu gedungnya misalkan seperti terkena bencana, di mana berlindung, di mana titik evakuasi, di mana jalur evakuasi melalui metaverse. Jadi masyarakat sudah terbiasa.